kita katakan emas menjadi solusi ini adalah kepada penyimpan-penyimpan emas, yang mana menjadikan emas ini sebagai sebagai dana kecemasan mereka. Bila kita kata emas sebagai solusi, maka bukan bermaksud kepada orang, mungkin orang itu dah tiada pendapatan, orang tu terjejas pendapatannya, nak beli makanan pun tak cukup. Adakah kita nak kata dengan beli emas selesai masalah? Bukan. Yang kita katakan emas menjadi solusi ini adalah kepada penyimpan-penyimpan emas, yang mana menjadikan emas ini sebagai sebagai dana kecemasan mereka. Penyimpan-penyimpan emas yang telah pun mula menyimpan emas dan menjadikan emas sebagai dana kecemasan mereka. Bila kita sebut dana kecemasan ini, maksudnya untuk menyelesaikan, untuk membantu kita sekurang-kurangnya dalam kita menghadapi suasana ataupun keadaan yang semua orang dalam kesusahan ini. Bila kita sebut menjadikan dana kecemasan, pakar-pakar keuangan dia menganjurkan kepada kita untuk kita orang kata meletakkan kita punya, allocatekan sebahagian daripada pendapatan kita untuk simpanan sebagai dana kecemasan. Bila kita kata dana kecemasan, maksudnya 3 bulan paling kurang, 3 hingga 6 bulan, bergantung kepada kita lah. Dan bila kita sebut dana kecemasan ni, mestilah dana kecemasan itu senang untuk kita guna. Bukannya kita simpan sehingga susah untuk kita guna bila kita memerlukan dana kecemasan tersebut. Dan dana kecemasan tersebut, bila kita ada simpanan kecemasan, kita boleh gunakan. Tambah-tambah di waktu pandemik ini, kita boleh gunakan untuk sama ada kita nak jual untuk kita gunakan cash, ataupun kita nak pajak itu terpulang kepada pertimbangan kita lah dari segi ilmu dan keadaan ekonomi semasa kita. Dan dana kecemasan ini juga, ada orang menggunakan emas sebagai dana kecemasan apabila dia tersekat ataupun terbantuk keuangan mereka, mereka akan pergi ke arah nu untuk pajak emas. Ada yang jual tu jual lah. Maka bila kita jual, kita akan dapat cash. Daripada cash tersebut, kita boleh gunakan untuk kita rolling modal untuk berniaga, untuk mulakan balik bisnes kita, untuk membantu menambah baik keuangan kita, untuk mencari ruang-ruang pendapatan yang boleh memberikan, yang boleh menyelesaikan masalah kita. Dan dengan adanya emas sebagai dana kecemasan ini juga akan mengelakkan kita daripada terjebak dengan pinjaman-pinjaman alung, yang mana pada akhirnya akan merugikan kita juga. Dan bila kita tengok kepada keadaan yang lebih teruk, keadaan yang lebih teruk apabila seseorang itu ketika pandemik ini diisytiharkan bankrupt. Apabila diisytiharkan bankrupt, semua aset tunai kita, termasuk duit di dalam akaun bank, termasuk kita punya ASB, tabung haji, KWSP akan dibekukan. Kecuali apa? Kecuali emas. Sebab emas tidak ada rekod di dalam institusi keuangan.